Hello guys, assalamualaikum. Welcome to my channel. Kiau kiau. So untuk video kali ini tentang seorang abang rider Foodpanda telah ditampar oleh owner kedai makan sewaktu menunggu pesanan makanannya. Selama beruk je kan, aku pergi tampar abang tu. Propang bunyi. Haa, kuat tu. Tapi abang ni still sabar lagi explain apa masalah dia. Dia mana boleh hantar order tu selagi order tu tak siap bang. Kalau ikut sistem Foodpanda, semua order kan siap dulu baru boleh hantar. Aduh, mai pula Mak Lampir ni pihalah-halah abang ni suruh pihak hantar order yang dah siap. Abang ni order 8, kena siap 8 lah. Ni berjam-jam abang ni tunggu baru siap dua. Apa kejahadahnya semua ni? Kepala bapak kau. Nak menega, buat cara nak menega. Kalau tak mau menega, pergi main saham. Bukan dulu lah terhizam. Main saham lah. Terhizam tak apa. Jadi kaya! Aduh, kan dapat bisnes? Dia dapat bisnes. Aduh, buat bisnes pun lambat. Okay, so sampai sini saja video kali ini. Kalau korang suka jangan lupa like and share. Ingatlah. Tak handsome tak. Sembarang suara pakara, suara pakara, suara pakara. Suara pakara itu, suara pakara itu. Okay, thank you.